faham di situ dan akhirnya dilarikan untuk serangan balas antara yang terlalu kuat dalam kawalan pemain-pemain Selangor FC 2 sebelum melepaskan ataupun terus melancarkan serangan. Lagi bantu Nick Muhammad Sharif di hadapannya. Diberikan tekanan di situ oleh Feroz Baharudin. Bola dua lorongan. Agak lemah lorongan yang ada lakukan sebentar tadi. Tuntas di situ. Kembali untuk pasukan Kelantan, Kevin Belfort. Lariannya disekat oleh Feroz Baharudin. Entahara di bahagian depan tetapi tidak ada rakan yang menanti umpanan ini. Barulah sampai dua pemain tetapi telah pun berada dalam kedudukan offside. Diberikan tekanan oleh Feroz Baharudin. Kentahara masih lagi dalam kawalan pemain ini. Ikuan bagaimana berhadapan dengan tiga pemain. Dan akhirnya satu lagi. Mereka bersih yang dilakukan pemain pertahanan yang mengejar larian pemain ini. Tapi terpaksa beraksi dengan 10 pemain. Dan akhirnya satu mata juga berjaya diraih oleh pendahulu Liga Premier setakat ini.